Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, pada malam hari ini kita silaturahmi di rumah pensiunan penghulu ya, Pak Rois. Alamatnya di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Prengsewu, Dusun Loh Jinawi. Jadi ibu ini kena sakit apa, Pak? Diabetes ya. Udah operasi berapa kali, Pak? Empat kali. Dalam rumah ini ada yang kerja nggak, Pak? Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali ya. Penghasilan Bapak juga? Nggak ada. Terus bantuan-bantuan dari Pekon, Pak, dapat nggak, Pak? Nggak ada sama sekali. Usia sekarang berapa, Pak? 72. Bantuan-bantuan dari BLT DD, PKH, nggak ada yang dapat ya? Ya cuma dua kali. Oh dua kali? Hari itu katanya mau dikasih. Cabut semua, udah nggak dapat lagi. Udah hari PKH lansia. Harapannya piye Pak? Harapannya? Kondisi Ibu Rois sekarang yang kakinya baru operasi, udah 4 kali operasi. Ya. Warga Pekon Panutan belum dapat bantuan sama sekali, masya Allah. Korengi, bapak kan takon buka jajan sih pak, tapi kok mepet pindu kok renengan ini, tiba nopo pojok hari sepon nyemplung nang. Ketinggalan pesing sing lasa cek ini. Nyemplung bersing lorong. Iya, karena ya kuwi tak dok kenang semai tak. Butuh kursi roda ya berarti ini Pak ya. Insya Allah nanti kita bantu deh. Iya, tunggu nah.